Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, konco-konco, kawan-kawan, sahabatku semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan sahabatku semua. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Baik sahabat subscribe dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talu sampai Pulau Rote, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum bersahabat dengan channel Abah Kopi, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 500 juta rupiah. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Oke sahabat-sahabatku, ya udahlah gitulah Pak, pokoknya ya selamat menonton. Enjoy. Zona aman, alhamdulillah. Nempel-nempel bis itu ngeri-ngeri sedap loh. Soalnya mereka itu kan pakai rem angin gitu loh. Suspension. Apa namanya? Air suspension katanya gitulah bacaannya ya. Kalau bis itu kan gitu. Jadi sekali ngerem itu langsung puk. Langsung berhenti lah kita. Terus ditambahin pakai senar jepit anjir. Pinclong-pinclong ya. Okay. Lampu merahmu menjadi patokanku dulur. Ambulan coy. Lampumu menjadi patokanku, dulur. Kendaraannya memang cukup padat sekali. Kayaknya mobil ini sama yang depan itu rombongan ini, soalnya kembar ini. Mobil ini cuman beda plat nomor doang. Jadi mungkin dia nggak mau putus sama rombongannya gitu ya, makanya nempel-nempelnya mantap ini. Saya tuh paling kasihan ya kalau anak kecil disuruh berdiri kayak gitu. Kasian. Kasiannya tuh apa ya? Kelilipan matanya gitu loh. Dia udah nyalain lampu sen kanan barusan. Kaget saya.
dump truk, coy. Pokoknya di saat kita lari-lari di jalan raya, ngebut-ngebut di jalan raya, nempel-nempel bis gitu kan, misalkan, atau kendaraan lainnya gitu, jangan cuma mengandalkan mata gitu, tapi indera perasaan kita sama apa, indera perasa kita tuh harus peka gitu. Kalau kita hanya mengandalkan mata gitu kan, kita riskan gitu, soalnya pasti kita fokus ke depan, ke truk ini misalkan nih, ini misalkan nih, anjir manian nyali betukungan. Oh iya, dia makan udah. Dia dari belakang jari jauh udah ngintip, pasti tikungan tuh kosong. Saya di belakang truk nggak kelihatan. Jadi dia lebih beruntung, lebih siap untuk mendahului truk gitu kan, ketimbang saya yang lagi nempel di truknya itu, di pantatnya itu. Termasuk tikungan berbahaya nih, soalnya kadang-kadang nggak kelihatan orang nyebrang aja lurus. Ah, anjir, terhalang piksen. Terhalang Scorpio. Jalannya, hey. Jalan ancur-ancuran, aduh. Saya mau belok kanan, aduh. Itu bis juga belok kanan ternyata.
Ah, anjir. Asem. Wah, lampu merah tuh gara-gara Scorpio tadi. Scorpio udah di tengah-tengah gitu, enggak dimasukin gitu, pengen nempel aja. Oke dulur, sebentar lagi sudah nyampe ini saya. Mau nyantai-nyantai. Ya, kalau ada acara kopdar sih saya sekalian mau kopdar gitu. Ya kalau nggak ada mah balik lagi aja. Cuman beli buah-buahan aja di pasar ngemplak gitu kan. Cari buah melon. Pengen buah melon saya dari kemarin, aduh. Langganan saya tuh yang jualan buah-buahan itu beberapa hari nggak belanja katanya. Ya udahlah, saya putuskan tuh ke pasar ngemplak. Awet juga di lampu merah.